Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada satu berita yang harus kita tahu nih Seorang anak muda yang kaya raya Yang sekarang urusan saw polisi Dia suka melakukan flexing Beli jam 500 juta Ganti-ganti mobil mewah Ternyata uangnya itu berasal dari apa? Dari usaha yang dia lakukan bagi bagi uang dugaan ini ada di rmol.id ya hari Selasa 15 Februari berarti hari ini ya dugaan penipuan binomo Bareskrim bakal periksa Indra Kens hari Jumat. Nah, ini orangnya. Indra Kens atau Indra Usuma ya. Saya sudah melihat persoalan ini wawancara Dr. Gema dengan Elmi Yahya ya. Kalau skema Ponzi digabung dengan MLM itu mematikan kata Dr. Gema itu di pot. Terus saya sudah lihat juga podcastnya selain Elmi Yahya bicara juga Dedi Corbuzier ya waktu dia wawancara dengan Raymond dan juga Dokter kemaju kalau nggak salah, terus juga saya sudah lihat nih video-video dari Indra Kres atau Indra Kusuma dan juga saya sudah lihat uh, YouTube-nya uh, siapa ini teman dia yang sama-sama suka melakukan flexing gitu, yaitu Doni Salmanan ya dan semuanya itu sekarang dianggap sebagai perjudian bukan trading dan saya, saya juga sudah lihat monolog yang penuh dengan amarah dari dokter Tirta tentang bedanya trading dengan judi. <giranya> Jadi maksudnya mengecam dua orang ini nih dan si si, si, si si siapa itu Doni Salmanan meskipun dari awal sampai akhir eh, dokter Tirta itu tidak menyebut nama ya tapi lebih baik lebih baik jualan tuh trading tuh harus ada Ininya barangnya seperti saya jual sepatu katanya Atau jual cilok, jual bakso nah, Itu trading Kalau yang Anda lakukan katanya itu bukan trading <laughs> Tapi judi <laughs> Dugaan penipuan binomo Barreskrim bakal periksa Indra Sari Jumat laporan Idam Anhari Selasa 15 Februari 2022 Jam 4 13 WIB waktunya sholat tahajud dia bikin laporan <laughs> idam anhari jangan jok lali jadi wartawan ya wartawan sholat terjaga sholat subuh terjaga yo idam <laughs> sholat tahajud di akhir asar itu dia dia akhir sahur itu tobat istighfar itu menjelang sholat subuh tapi dia rupanya menjelang sholat subuh nulis ya laporan. Baris Krim Polri telah rampung melakukan pemeriksaan ya terhadap delapan orang korban penipuan deng, eh, duga korban dugaan penipuan aplikasi trading online binomo. Kasus scans yang merugikan korban senilai 3,8 miliar. Uh, wah kayak Selegram Indra Kens menjadi terlapor. Karo Penmas apa orang? Saya itu tanggung mati dulu sebentar. Iya masuk mati dulu sebentar aku lagi rekaman. Saya lagi itu apa? Hmm, godok ayam 2 kilo. Eh 2 kilo apa 2 biji, 2 2 biji ayam ya. Yang filletnya aja untuk bikin ini. Untuk jualan mie ayam ribu namanya mereknya Miu M E Y O U Miu ya, kan? gak dorong gerobak tapi mangkal di satu tempat di ada warung kecil di Kria Brandwir ya saya so, enggak ikut ini enggak ikut binomo saya lebih baik trading dagang dagang mie ayam Karopen Mas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan usai pemanggilan 8 korban pihaknya akan memanggil Indra Kens rencananya Indra diperiksa sebagai terlapor pada hari Jumat 18 Februari 2022. Sekarang ini hari Selasa tapi ya? Selasa deh, eh Akan mengundang saudara Ika. Ika itu Indra Kens pada tanggal 18 Februari 2022 pukul 10 WIB pagi kata Ramadan dalam keterangannya Senin 14 Februari. Ramadan menyebut penyidik juga sudah memeriksa 15 wah 15 saksi terkait laporan tersebut. Saksi yang diperiksa merupakan ahli pidana. Ada 15 saksi yang sudah diperiksa ujar Ramadan. Dalam kasus tersebut Indaken masih berstatus sebagai saksi. Dia dilaporkan 8 korban yang mengaku ditipu binomo dan afiliatornya inilah anak muda yang bernama Indra Kens dan dia melakukan klarifikasi di videonya terakhir bahwa dia tidak memaksa orang orang melakukan apa yang dia lakukan yang menjatuh siapa yang rugi siapa yang untung siapa dia nggak memaksa katanya tapi kan dia mempengaruhi ya, mengajak sebenarnya sekarang dugaan penipuan. Sekarang kita lihat terkait Binamo barreskrim bakal periksa Selegram Indra Kens ya. Oh sudah. Nah, sekarang jika merujuk pada pasal 303 ayat 3 KUHP investasi binary option binary, binary option merupakan judi. Kita klik ya. Kata laporan raisa Andini Senin 14 Februari 2022. Uh, jam 0021 tengah malam dia bikin tulisan dari kantor berita politik Republik Merdeka. .id ya. rmol.id Pengamat hukum Dedi Kurniadi menyampaikan jika merujuk pada pasal 303 ayat 2 KUHP Pidana yang berbunyi pada setiap permainan yang menang kalahnya itu digantungkan kepada keberuntungan, bahkan pada saat kemenangan itu dipengaruhi oleh keahlian dan kebiasaan. Hal itu merupakan perjudian jika kita mengandalkan kemenangan kita kepada keberuntungan. Bahkan keberuntungan kita meningkatkan keahlian karena kebiasaan karena analisis itu juga dianggap sebagai judi, kata Deddy, dalam akun YouTube-nya Binari Option Investasi Bodong atau judi minggu 13 Februari. Dalam video, para korban Binari Option disebutkan bahwa mereka tidak sadar bahwa investasi Binari Option tersebut sebenarnya bukan trading. Jadi kemudian menyoroti para influencer dan afiliator aplikasi trading online yang memamerkan gaya hidup mewah patut diduga untuk mempengaruhi korban agar tertarik menginvestasikan uangnya di aplikasi trading online. Jadi mereka memamerkan gaya hidup mewah itu yang disebut flexing untuk mempengaruhi calon-calon uh, apa? viewers mereka, penonton mereka untuk ikut ya. Dalam permainannya, sebenarnya bukan trading. Kalau trading itu ada barang yang dijual, ya ada keuntungan. Saya beli lima perak, terus saya jual tujuh perak. Saya keuntungan dua perak, ada trading itu ada barang yang dijual. Kalau yang binary option, ya kata dokter Tirta, ya bukan trading itu, tapi judi, tebak-tebakan. Teba Iya, benar juga itu, Dokter Tirta agak benar kali ini. Tapi kalau soal kerumunan dia, dia ngawur ngomongnya kerumunan Jokowi, katanya kerumunannya nggak diundang. Bisa jadi gaya hidup tersebut suatu yang dipalsukan karena sebenarnya tidak mungkin ada pihak yang dapat memenangkan karena sebenarnya yang memiliki aplikasi itu adalah broker sendiri. Jadi naik turunnya harga itu tidaklah selalu yang alamiah itu yang dituduhkan sebagai scam atau penipuan pungkasnya. Sebelumnya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus DTP Dexus Baris Krim Polri bakal memanggil selebgram Indra Kens terkait kasus dugaan penipuan aplikasi trading online Binomo. Indra yang merupakan afiliator tersebut Sebelumnya juga telah dilaporkan kepada Skrim Polri pada 3 Februari 2022. Jadi ini banyak ya penipuan, penipuan seperti ini, dugaan-dugaan penipuan termasuk kasus, apa beberapa kasus pinjaman ojol yang merugikan masyarakat tuh bagaimana sih pengawasan pemerintah? Kalau bisa jangan ada korban dulu gitu loh, kalau bisa dicegah seperti dulu eh, apa itu first travel yaitu gimana nasibnya itu ribuan orang yang sudah menyetorkan uang untuk umroh tapi nggak jadi umroh itu juga mereka melakukan itu tuh pemilik first travel itu kan oh, rumahnya mewah flexing gitu ya terus oh ya apa bikin acara di luar negeri begini pameran fashion dan lain-lain itu membuat orang tuh semakin tertarik ya kan terpengaruh oleh gaya hidup mereka yang mewah dan ikut akhirnya dia terhadap tarikan-tarikan atau bujukan-bujukan itu ini moga-moga kita tetap ya hidup itu sudah sulit maka lebih baik kita berpikir sederhana berbicara sederhana makan sederhana hidup sederhana gaya hidup yang sederhana ya mencukupkan apa yang ada dan terus kita melakukan trading atau jual beli jual beli yang halal al baik baik jual beli jangan masuk dunia riba haram riba ya eh, haram riba riba itu haram tapi Allah menghalalkan jual beli ya, eh, jualan mie ayam kek jualan cilok kek jualan gorengan kek jualan nasi uduk jualan nasi kuning itu lebih terhormat, lebih marwahnya terjaga sebagai seorang mukmin ya. Enggak ada riba di situ, jual beli biasa. Dan modalnya juga enggak besar, paling 100 200 ribu sudah bisa uang itu berputar ya, insya Allah. Udah gitu dulu ya, saya mau masak ayam dulu untuk bikin persiapan dua hari ke depan untuk jualan ini. Atau besok jualan apa, mie ayam. Mereknya Mi Yu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasbir sobron jamila bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.